Seperti inilah kondisi salah satu sel di rumah tahanan Bagan Sepi Api. Kamar berukuran 6x7 ini diisi oleh 96 tahanan dan narapidana, yang artinya masing-masing cuma kebagian kurang dari setengah meter persegi. Suasana dalam sendiri terasa gerah, meskipun sudah dibantu oleh 15 kipas yang beroperasi di sini. Namun teman-teman tahanan dan narapidana harus bertahan dengan kondisi seperti ini. Kita di sini Pak, setiap malam Jumat itu selesai acara yasinan Pak, kita musyawarah di sini, kita tanya keluhan teman-teman kira-kira apa. Keluhannya kadang juga kan nanti keluhannya itu umpamanya mereka itu ada masalah keluarga gitu kan. Baru nanti kita coba nanti berdiskusi sama pegawai, jadi nanti solusinya nanti pegawai lah nanti dengan teman di sini Pak. Dan teman-teman juga nggak ada yang konflik di sini? Mudah-mudahan nggak ada Pak, karena juga di sini kan kami kebersamaan Pak, kalau ada makanan, makanan bersama. Wih, bukan panas lagi Pak. Berarti apa yang dilakukan kalau panas gitu? Kipas lah, kipas. Kipasan Pak. Bawa cerita-cerita aja, nanti kalau udah ngantuk tidur. Berkeringat Pak. Keringat, tapi sekitar sampai jam 11 aja tuh. Sampai jam 11 malam? Kalau udah tengah malam udah dingin. Udah enak, susu-susu ya. Kiat-kiat kami adalah satu, pendekatan secara persuasif kepada mereka. Kemudian juga kami melakukan memasang dengan fasilitas yang ada seperti ini Bapak bisa lihat, dengan ada TV biliar untuk supaya tidak terjadi gesekan di antara mereka, hiburan mereka juga supaya mencegah hal-hal yang kami tidak inginkan. Alhamdulillah belum ada yang komplain memang, karena memang kondisi yang ada seperti inilah. Dengan luas yang ada di rutan seperti ini, dan mereka juga tidak ada komplain pun dari luar pun nggak ada, mereka juga sama memahami lah.